Coba dengarkan kilas informasi ini hanya dalam 1 menit. Kabar duka untuk para ARMY karena Jin BTS dikabarkan harus mengikuti wajib militer pada bulan Desember tahun ini. Wajib militer atau yang sering kita sebut dengan WAMIL telah ada sejak tahun 1957. Tujuan utama adanya WAMIL di Korea Selatan adalah untuk menghadapi ancaman serangan dari Korea Utara. Pria yang wajib mengikuti WAMIL adalah pria berusia 18-35 tahun. Masa WAMIL yang harus mereka jalani berbeda-beda sesuai dengan divisi. Untuk Angkatan Darat, mereka harus menjalani WAMIL selama 2 tahun, Angkatan Laut 2 tahun 2 bulan, dan Angkatan Udara 2 tahun 3 bulan. Kegiatan WAMIL merupakan kewajiban bagi pria Korea Selatan, jadi bagi mereka yang menunda-nunda dan mencari-cari alasan untuk melarikan diri dari WAMIL akan diberikan sanksi. Sebenarnya ada beberapa orang yang bisa bebas dari WAMIL, yakni orang yang sakit keras, orang yang memiliki peran penting untuk negara, contohnya seperti atlet nasional, dan orang Korea yang pindah ke warga negaraan. Keren ya, jadi bisa lebih maco gitu.